Rifatul Faiza. Saya adalah salah satu mahasiswa S1 Perbankan Syariah di IBST Yogyakarta. Saya juga salah satu dari anggota lembaga pers mahasiswa, yaitu IPISODI. Jadi teman-teman kalau mau sekolah di IBST Yogyakarta, jangan khawatir tidak difasilitasi, karena di sini UKM-UKM-nya memfasilitasi semua passion-passion kalian. Jadi ada Hijau Mapala, ada juga Teater Bening. Jadi kalau yang passionnya di dunia teateran ada juga. Terus ada lembaga dakwah, ada himpunan mahasiswa, ada juga himpunan mahasiswa. Jadi di himpunan mahasiswa itu ada lembaga semi otonomnya, yaitu ASET, di mana ASET itu juga termasuk pada KC Fose Regional Jogja. Jadi di ASET itu kita bisa belajar keilmuan, jadi juga tidak hanya di bangku kuliah ya. Di ASET, di UKM itu kita bisa belajar ilmu ekonomi, dan ada juga keagamannya, mulai dari faraid, fikih muamalahnya. Jadi tidak hanya ke ekonominya, tapi juga ke agamanya, seperti apa yang sudah dipelajari di kuliah. Halo, nama saya Indah dari Sulawesi Selatan. Saya kerja di Jogja sambil kuliah di IBST Yogyakarta, ambil jurusan ekonomi syariah di kelas karyawan. Alasan saya kenapa memilih kelas karyawan di IBST Yogyakarta itu yang pertama karena biayanya bisa diangsur, dan yang kedua jam belajarnya fleksibel dan tidak mengganggu jam kerja, dan yang ketiga lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabir, saya dari jurusan perbankan syariah, kelas karyawan. Alasan saya kuliah di IBST Yogyakarta, pertama dosennya yang punya kualitas tinggi, yang kedua fasilitasnya oke, dan IBST Yogyakarta merupakan sekolah tinggi ekonomi Islam pertama di Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di IBST Yogyakarta, saya tunggu teman-teman untuk kuliah di IBST Yogyakarta. Ayo buat teman-teman yang masih bingung mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mari gabung di IBST Yogyakarta, khususnya di kelas karyawan. Khusus untuk orang Sulawesi, mari gabung di IBST Yogyakarta, khususnya di kelas karyawan, bisa sambil kerja. Ayo segera mendaftar, aku tunggu di Jogja. Sekian dan terima kasih. Jadi bagi kalian yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, jangan ragu, ayo kita join di IBST Yogyakarta. Insya Allah barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujahid Quraisy, Wakil Ketua STI Yogyakarta bidang kerjasama dan keuangan. Sebagai Wakil Ketua STI Yogyakarta, mengajak saudara-saudara sekalian untuk ikut bergabung di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta untuk memilih program studi perbankan syariah dan ekonomi syariah. Mari bergabung dengan STI Yogyakarta, kita mengembangkan ekonomi syariah untuk bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, dan tentunya kehidupan kita bersama yang lebih sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Susilo Priyono, dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta. Kebetulan di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta ini memiliki dua program studi. Yang pertama adalah perbankan syariah dan yang kedua adalah ekonomi syariah. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta merupakan perguruan tinggi yang pertama kali berdiri dengan konsentrasi ekonomi syariah. Nah, untuk itu kami mengajak kepada masyarakat untuk bagaimana mengisi peluang pekerjaan yang ada di Indonesia ini terkait dengan tumbuh kembangnya industri perbankan maupun industri non-perbankan yang saat ini mulai menggeliat dengan market share cukup besar. Selamat bergabung dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.